القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yang kami hormati Bani-Bani Kadus Bani Irti Bapak Wali dan segenap rombongan dan yang kami cintai kedua mempelai dan segenap saksi akad nikah Ananda atau Adinda Ependi dan Juli yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sila tiang puluh bersami haturkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa-jasa beliaulah tiang penunggu sami mau ke ketahuan ke cara entan ke irup bilik bawah dunia niki termasuk berbe entan ke beselina kaca besemamu mar entan tegak niki ya sederhana sebenar niki acara niki lagu bisa menghalalkan yang haram niki ya sebenar saling enak dah mulai haram ini lawan kadu nafsu ya lagu saya nggak sak baru kena aku terima akad nikah dengan mas kawin tersebut apa sandi ingkanggut dari kanggul setengah doang di ingkanggut kedemak kanggul magin di remes juga kanggul nah niki ayo berkat searan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nah mau terus dia mulai ampunnya dia ngandeng di kita rugi mau terus dia mulai leman ayat Allah subhanahu wa ta'ala saat berbunyi wa min alatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ini salah suku tanda-tanda kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa min alatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja terjarian pasangan irup ini diri kamu sendiri bahasa Allah subhanahu wa ta'ala ini terjarian pasangan irup yang belum usami ini sak mama terjarian esak nina kejadian niki dengan mamu niki salah satu tanda dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala coba mangkin nih beh jaga kau balik lalang air lalang gunung lagu karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ndik wah saling kenal bareng-bareng berjodoh sa'wah ngomek berayang selelah berayang kadang-kadang dan berjodoh niki adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala min ampusikum azwaja tembik lampu kejarian dengan nina niki layak Nabi Adam padahal dalam surga tahu selapu arak niki nge aparan surga arak buah-buahan lamun milik tinggal baik apa sak milik tinggal datang lagu ni narak dengan nina niki layak mun terus Nabi Adam niki gelisah makin tiang pelunggu sami sejari anak Adam diciptakan perempuan kembir litas unu ilaiha basir lah firman Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menenangkan hati pelunggu tiang pelunggu sami ini kisah jari dengan mamu coba makin ke renungan sekedingi mun bajang niki ngonean doang bajang coba silang nge marah dengan jogang duen macam-macam tahun nilpun dalam Bali nilpun malahan kadang-kadang berkelumpur nilpun ini lin semal tengat si dengan lu lin semal tengat si dengan tua berkelumpur niki nilpun marah dengan jogang iya ampun terjari yang dengan nini niki Allah subhanahu wa ta'ala kembil di tas puluh ibaiha adil sejari penenang ati angin yang unggu sami sejari dengan mama baik dengan mama ataupun dengan nini litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah ampun terjari yang terus wasa tenang angan terjari yang malik si Allah subhanahu wa ta'ala mawaddah rasa cinta lamun rasa cinta niki ina amak semetan jari kedua mempelai yang saya banggakan rasa cinta niki lebih kepada melihat sesuatu yang lebih pada perempuan lebih cantik lebih kaya
pokoknya lebih. Niki namanya cinta. Iya ampun berangan, oh ini engesan. Padahal enges niki adalah relatif punin base. Kan ini keren nih tinggi tergantung dengan seriuang tergantung dengan serminang coba nani saya paling enges senin ketekuan sebut dengan mama pasti ya kena senima nih tinggi lagu-lagu berangan maluk ya berbalu satu dua dulu nih tinggi. Nah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ampun terus terjadi yang wahsa penenang hati, terjari yang rasa cinta, Malik terjari yang Allah Subhanahu Wa Taala sakinah haran. Napi niki sakinah, sakinah biasa dengan mudahan sakinah mawaddah warahmah ini. Lagu ini ketahuan arti, ada cak ketahuan arti mungkin sakinah niki arti rasa kasih sayang arti niki rasa kasih sayang. Iya ampun deh. Kerang tengah kadang-kadang timan toa dengan wah toa lagu masih saling rendang, masih saling ajong, masih saling aparan, saling senang. Niki bukan rasa cinta lagi yang ada di dalam hatinya, melainkan rahmah, yaitu kasar rasa kasih sayang yang lebih kepada melihat atau menerima kenyataan, menerima kekurangan pasangan hidupnya, itulah yang dinamakan rasa kasih sayang. Niki nggih, yuk keparan aran rasa kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu akan menjadi tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi dengan semini berpikir. Namun dengan semini berpikir ya, cukup melihat kedua mempelai ini akan bersanding di atas kuade, lalu akan memiliki anak dan lain sebagainya, taktok-taktok dan lain sebagainya. Tapi ada sisi lain yang perlu kita lihat, yaitu kedua mempelai ini akan menjadi ayat. Ayat itu bukan hanya ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran, melainkan ada ayat yang tersirat, yang tersembunyi, yaitu kedua mempelai berjodoh di tempat ini. Yang sebelumnya kita tidak akan pernah tahu siapa jodoh kita. Yang kadang-kadang lewat Facebook berjodoh. Lihat di Facebook ketemuan berjodoh. Niki, lamun lae jak unin cerita, empat entan datang semalam beraya nuni. Nggih, lagu mangkin jadi dua begitaan kadang-kadang berjodoh. Niki adalah salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Niki adalah salah satu apa namanya itu definisi dari pernikahan. Hal yang bisa menghalalkan yang haram. Niki ini baru endah dengah niki mas kawin niki 20 gram niki efendi nggih. 20 gram mas kajis perangkat alat sholat. Sebenarnya saat juluannya nu baru kena seperangkat alat sholat. Niki nggih. Lalu saat terakhir nu perangkat sholat tunin baru saat terakhir nu. Ah lagu wah kena wah saat juluannya baru kena baru. Ah seperangkat alat sholat di seperangkat sholat. Takbir kemudian berangkat sholat jadikan ruku dan lain sebagainya ini tinggi. Nah niki mu lamun wah marak niki wah ngebang wah tinggi berpindah kewajiban lamun wah kena terimaan baru Ependi lamun wah terima kena aku terima nikah berarti sudah berpindah kewajiban dengan toaan Juli Joksido Ependi mbek kewajiban yang pertama menafkahi yaitu makan pakaian dan lain sebagainya selain menafkahi batin niki nggih wajib menafkahi batin dan menafkahi zahir niki nggih kembik niki arak sopok dengan dekua kebetulan alhamdulillah pegawai lekua niki bercerita niki nggih ek besayang tiang dia Pak Kua unik guna Pak Kua kebetulan dikit Pak Kua dan dia kembik apa yang besayang wah lemas semenuk ah Pak Kua ini aneh lah mudah menti alasan dia ingin tahu dia tahu kena apa-apa dia tahu ya dan pandangan Malik ini kanca hakim becak dia dah apa keputusan lamun kena menu dengan ini sehingga niki kewajiban
batin niki nggih. Nah, lamun akhir niki tergantung daripada kemampuan semamam Juli. Nindi aparan nuntut lui-lui milih selapuk milih tebelia. Kang aparan nu sengkang, kalong, cincin dan lain sebagainya milih tebelia. Ingat batur beli lemari, milih tebelia lemari dia. Ingat batur beli sepeda listrik, milih tebelia sepeda listrik. Padahal semamam dia mam mampu, ya perlu ingat kemampuan semamam. Sendiri ni deh. Ini berjalan lalu agak kanci inak-inak sakit pekipuan dia merepan seperti ngone-ngone bocor jari wah macam tutupan di semamun semamun di mampu ini saya anggap bayar aneh ada saya di menu nah itu adalah salah satu kewajiban ya memberikan makan anta to'amaha idha to'amta memberikan makan kepada perempuan apabila kita juga makan ini mesak doang ini lesehan tak mangan kandung kebalung seninir jak kangkung kandung kebalung namun dia tahu jauh ang mana-mana kangen nangis tadi angen-angen-angen bayangkan ini dia jauh ang namun dia sembel bisa lakukan nah kemudian dia jauh ang seninir tuh lalu dia tahu nari permit para teman-teman ini cukup si angenan wah ini besuh baru itu balik pendait sini baru sini pendait menu saya pertama saya kedua harus baju saya belum harus saling menjaga apa namanya itu menjaga mendek saling menyebar aparan aib tengah semama kejap meni uni bercerita ada sanenik menu harus saling menjaga aib antara laki-laki dan perempuan nah saat terakhir saat nina makin dia singkat-singkat tanjir sama ama yang dah wajib membarak seninan lamun ya sembahyang nah makin ini kisah paling penting ini harus saling peringat lamun milih sembahyang ini lamun dah datang waktu sila kakak wake up my darling lamun jengkel pedam sila kakak kuras wahal nyebang wapapuk noar tuh meninggal wake up my darling munit nendek diminum merari jang hei hanya turis kali wang sopoh nah hanya bisa di menu kata turis dulu sila wah ngebang wah makan kenoah hanya menu kan tapi ini nesak masuk ke perayaan sampai sampai merari kudu anak telu kemudian berayaan ya lah ikhah Allah kawak lihat gak lihat kawak maka-maka merari diminum petian seminum macam minum kena seninak ni gini ada saling jaga baik desa apa ranu baik laki-laki maupun perempuan sak terakhir nina ni kewajiban sak nina harus jaga nama baik semamam de yuli de sak kedua harus jaga harta semamam nem tangguh jok anginak baru-baru jok balin lamun ndek man izin semamam nem tangguh jok balin inak lamun dinar izin ndek semamam misal nani sakit inak tu oh kakak ek lalu jok balin inak nani anu sakit oh nindek jok ari unin kak anu semamam misal nindek lalu saya ingat sebuah cerita zaman Rasulullah lah mu terus arak sebuah cerita sahabat niki berduin senina mu sahabat niki lalu perang niki ngin mu berpesan nilai senina nilai baik sebuah lawang lamu kenikman ulik iya bahasa sahabat mu tentu pas sahabat niki masih perang inak mentawaan kan inak asak nina niki sakit keras tertutup saat senina niki anak niki tertutup saat jari senina baru saat lalu perang niki inak sakit tu ingin terkena kan lagu di mene saya kemin taat tunjuk semaman mutus kedua terus puluh pira kali terjemput terjemput di mene saya ingat alasan taat tunjuk semaman mati sampai mati inak masih di lalu ini di lalu mu terus taduang ke Rasulullah maka-maka inak dengan baru ini timpian si Rasulullah kepada para sahabat di dalam surga tahu tapi apa menu lentaran anak taat juk semamu aneh nu nenek secara hakikat mata mungkin secara zohir nih tinggi tapi jak anak tiu nih lagu arak baru pemesan semamu taat juk pemesan menantu juk anak nih tinggi dari anak nih taat juk menantu nah saya nggak kembin nani apa Juli wah berpindah si de walim ujuk apa renu ujuk semamu ketaatan menu harus nomor sekek semamu anu apa renu Juli
Nah, saat terakhir Yuri bahasa Rasulullah lamun tetenak si semamem Ependi secara singkat nih kingin gak sebut hadis nih arti doa nih kingin lamun tetenak jok dalam kamar Yuri si semamem nyerak-nyerak entah ini ngetik-ngetik ini bahaya niki kembit la'natullahi wa malaikatihi hatta subhi entelaknat si malaikat kanci Allah subhanahu wa ta'ala sampai subuh niki nggih lamun ya ketik semamun pas tetenak juk dalam kamar niki nggih juk tempat ranjang ya bahasa Rasulullah niki nah penuh niki dengan ini niki nggih cerita dampak penuh pengalaman kebudayaan ini juga ini bercerita sekek meniu ini bercerita sekek meniu ini ternyata banyak yang menyebabkan pernikahan itu rumah tangga itu renggang karena tidak terjadinya itu sampai itu ya karena tidak terjadinya itu oleh sebab itu maka ini patut-patut asmau berambi-rambi telelah berambi-rambi nusan nani mulik begawian maeh unin ependi mah kakak unin mah kakak bimbi dan milu kakak tu unin menu deh jadi secara singkat kembik niki saya ingat iya saya paling terkat apa dengan hubungan keluarga niki paham tidak dia Juli paham Juli lamun tuah tetenak jom dalam kamar Yuni otomatis lu yang gawe nggih mau dan ngerti nek apa lalu pina sambel dan sebagainya niki nggih itu yang terakhir mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala kepanjangan endah mudah-mudahan linggis damak dari serang niki nggih dipacu-pacu nani Ependi dindik entah malah sak bajang Ependi wah berdua yang sendiri nani saling aja medik sak dimim bertegur sendiri seperti medim gebat niki nggih menuendah sak Juli jadi anu lalu anak nggih dari endah pendapat semama mungkin itu yang bisa saya sampaikan atnalo zikir endah niki wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil islah mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.